Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sepeda motor Yamaha NMAX yang starternya itu jalan terus. Oke, seperti apa? Ini motornya. Kita lihat. Nah, jadi tadi saya copot karena oke, kita setting dulu. Ini soketnya saya copot tadi karena ternyata bunyi terus. Nah, kalau misalkan kita sambung kayak gini. Sorry agak gelap, pencahayaannya kurang. Nah. Jadi ini bergerak, dinamo starter itu terus bergerak, sedangkan kunci kontak dalam keadaan posisi kunci kontak posisi kunci kontak off, tapi motor ini jalan terus kayak gini. Kita cabut aja ya. Oke, jadi kemungkinan ini ada di bendingnya, bending starter atau starter otomatisnya. Kita coba buka. Nah, jadi ini setelah kita pukul-pukul ya ininya. Jadi ketika ini digerak-gerak, digoyang-goyang itu hidup. Tetapi tadi ada sedikit terputus. Bukan sedikit terputus. Emang terputus sikring yang ukuran ke ini ya. Karena tadi terjadi konsleting harus pendek karena tadi dipaksa ini buka tutup ya, sehingga di atas terjadi konsleting di sininya. Jadi tadi itu awalnya ketika ini dipasang dia langsung jalan sendiri. Jadi motor starternya itu jalan sendiri meskipun kontak dalam keadaan off. Jadi kesimpulan dari kerusakan yang terjadi pada motor starter yang nyala sendiri itu terletak masalahnya itu di sini ya, di relay starternya yang ini. Jadi kemungkinan ini harus diganti ya, dan juga cek bagian sikring ini harus dalam keadaan baik. Ya, kita coba cek kontakon. Ini udah normal. Nah, ini udah. Okay. Normal. Jadi teman-teman, setelah tadi melakukan proses pembongkaran, jadi temuan saya itu tadi pertama. Yang pertama tadi motor datang itu starternya jalan terus meskipun kontak dalam keadaan off ya. Jadi jalan terus sehingga tadi saya cabut soketnya, soket yang ke dinamo starternya. Nah, setelah itu saya mengecek relay starter. Nah, ternyata setelah saya buka relaynya, saya pukul-pukul, ternyata relaynya normal. Tetapi sebelumnya saya menemukan itu apa, sikring yang putus ya, sikring yang putus. Jadi tadi sikringnya putus, jadi kontak tidak bisa on, starter tidak bisa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai masalah yang sama. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.